Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi webinar kali ini. Jadi kita berjumpa di malam minggu. Kalau hari-hari kerja biasa mungkin kita duduk fikir benda-benda kerja aje, jadi kita dengar sikit ilmu malam ni secara santai bersama kita punya speaker. Jadi kali ini Pejasa akan untuk makluman kita juga akan buat secara langsung juga, secara langsung juga bagi sesi kali ini di media rasmi YouTube Pejasa dan juga Facebook page Pejasa. So jangan lupa like, subscribe dan juga share dan meriahkan dekat ruang chat dekat sana. Saya akan bawakan nanti soalan-soalan anda semua tu ke pentas Ambit. So jangan risau. Kita juga telah menjemput speaker khas daripada industri, Cik Muhammad Muslim Mansur. Beliau ni pengamal digital forensik yang tegar lah. Tapi nampak sekarang ni dia berubah angin main skydiving pula. So kalau ada soalan ke arah tu nanti tanya sendirilah dengan dia nanti macam mana, apa kaitannya antara skydive tu dengan digital forensik ni kan. Kau macam mana pula kan. Okay, insyaAllah selepas ni nanti kita akan cuba bawakan lagi beberapa lagi dengan rakan-rakan industri lain, dengan komuniti serta penjawat awam. Kalau ada antara-antara kita rakan-rakan skim F yang ingin tampil ke hadapan untuk berkongsi pengalaman, kemahiran anda dekat platform disediakan Pejasa, so kami sangat mengalu-alukan. Dan kalau ada cadangan, sila salurkan dekat form idea dalam portal Pejasa. So ada dekat, nanti saya akan post dekat menu announcement nanti dia punya link dia. So sesi kali ini kita akan sediakan e-cert. Untuk makluman bagi semua peserta yang ada dalam EMIT ni, minta alert nanti saya akan postkan dekat dalam announcement tu nanti dia punya step, dia post link dia untuk isi maklumat-maklumat yang perlu untuk tujuan kita nak janakan e-cert tu nanti. So enjoy sesi kali ini, sit down and relax. Saya pass baton kepada moderator malam ni, TS Dr. Farizul. So kalau tengok gambar profil dia tu dah ala-ala graduate Harry Potter tu. So bolehlah tanya dia nanti ilmu-ilmu Harry Potter dia tu. So dia silakan. Cik Faizu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada TS Amir. TS Amir yang bersiaran berkaitan dengan cyber security dah 2 malam lah. 2 malam maksud 2 minggu. Betul-betul berkaitan dengan sample security ni. Ya, minggu lepas kita bersama dengan TS Adnan, pakar dalam sample security juga. Dia sebenarnya sama hebat dengan ni, dengan Cik Muhammad Salim kita malam ni. Kan? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pejasa kerana menyediakan platform ni untuk kita memperkembangkan kita punya pengetahuan berkaitan dengan sample security dan lain-lain lah. Dan saya ingin ada iklan penaja kepada yang belum berdaftar sebagai ahli Pejasa, boleh berdaftar selepas ini, selepas pada kita punya sesi ini ataupun bila-bila. Dan kepada yang belum lagi membayar yuran untuk tahun ini pun boleh juga. Jadi daripada platform tu juga kita boleh banyak aktiviti kita boleh laksanakan, salah satunya seperti program malam ini dan program-program seumpama dengannya. Dan macam TS Amir maklumkan tadi, kita punya platform malam ni bukan setakat dekat platform kita ni, Emit ni. Kita ada juga platform dekat YouTube channel dan page live TS Amir. Sekarang ni mungkin dah ramai masuk kot. Nah, okay, tanpa saya bercakap panjang, sebab saya pun jenis suka bercakap juga. Kan, apa dah bagi platform ni. Saya ambil sikit lah kronologi. Kalau kita bercerita pasal cyber security ni, kronologi untuk tahun 2021 saja. Kita tengok yang cerita yang hot tu, kita start dengan serangan daripada Indonesia pada Januari 2021 tu. Saya masa tu dapat alert daripada SOC, daripada saya punya agensi tu. Masa tu saya baru turun daripada Kemenang Alert. Masa tu ramai dah, kita punya case dah turun. Jadi masa itu kita ada boleh bercuti dan masa tengah drive dapat alert ada attack daripada Indonesia. Selepas pada itu kita di attack dalaman pasukan hebat kita
yang cubaan untuk test kita punya kehebatan yang portal-portal dan sistem-sistem government agency kan. Itu Mei dan terbaru daripada Israel. Dan bermakna orang orang cyber security ataupun orang security ni memang sebenarnya tak boleh nak tidur malam. Kalau kita cerita kan, tak boleh nak tidur malam. Ada je kes ancaman yang seumpama dengan ni lah. Dan untuk bercerita lebih lanjut pasal berkaitan dengan cyber security ataupun forensik ni, itulah penjasa macam TX Amir maklumkan tadi, menjemput pakar forensik kita yang asalnya daripada Digital Forensik Kato. Betul kan saya punya ni? Saya punya sebutan betul kan? Betul tak? Kepada cyber forensik Kato, apa beza dia? Kita bunyi, kita sekarang ni kita dalam government kita dengar, oh kita ke arah digital, digital education, digital ekonomi dan macam-macam lagi. Tapi kita tak sebut pula cyber education, cyber dan seorang mendengar dia. Mungkin dari segi malam ni adalah saya berpandangan dan berdapat topik ni ada tepat dengan pada waktu ni, pada masa sekarang untuk memperjelaskan lagi berkaitan dengan forensik digital, forensik kato dengan cyber forensik kato. Apa saya buang masa dan perceloteh panjang, saya menjemput Cik Muhammad Muslim Mansor yang punya pengalaman lebih kurang 20 tahun dalam cyber security dan dalam forensik untuk berkongsi ilmu dan pengalaman berkaitan dengan forensik. Dengan selamat dia, silakan. Terima kasih Doktor. Quick introduction. Terima kasih juga apa kita punya host TS Amir dan juga rakan-rakan penjasa kita untuk yang sudi malam ni meluangkan malam hari, malam Sabtu, malam Ahad ni nak kita bersembang digital forensik ataupun digital forensicator kepada cyber forensicator. Jadi topik ni kadang-kadang orang kata malam hujung minggu ni malam bersama keluarga, tapi insyaAllah kita harapkan ada berkat lah daripada perkongsian ataupun sesi kita berbincang selama sejam setengah nanti untuk kita sama-sama bukan sekadar tuan-tuan je, saya pun sama-sama juga menimba ilmu dan pengalaman daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat sini. Okey, seperti yang diperkenalkan oleh TS Dr. TS Dr. apa yang quickly berkenaan dengan saya ni, nama saya Muhammad Muslim bin Mansor. Boleh panggil saya Muslim, masih mengamal, masih salah seorang daripada pengamal cyber security ataupun pengendali cyber security, termasuk daripada bidang forensik ataupun cyber forensik itu sendiri. Pernah menjadi researcher, masih lagi membuat penambahan ilmu dalam bidang research, perkongsian pengalaman sebagai trainer dan juga sebagai lecturer lah. Saya rasa, ya Doktor? Okay, saya rasa. Teruskan. Okay, so saya rasa itulah audience kita sebenarnya macam Doktor, TS Doktor sendiri pun, semua yang canggih-canggih, semua sebenarnya audience pun saya yakin ramai yang lebih berpengalaman. Tapi insyaAllah kita cuba berbincang dan kita bawa topik ni lebih santai malam minggu, di sambil-sambil kita berbincang ni kita cuba dapatkan perkongsian pengalaman lah sedikit. Quickly disclaimer lah daripada saya, apa yang saya cuba kongsikan malam ni sama ada yang tertera dalam slide ataupun yang juga dibincangkan ni nanti ialah bukan apa nama tu
pandangan rasmi daripada majikan saya yang sekarang ataupun bekas-bekas majikan yang sebelum ni. Jadi kadang-kadang kita bawa pandangan profesional ataupun pandangan kenapa kita ambil tindakan sedemikian dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada pandangan peribadi yang saya saya rasakan sebagai pengamal cyber forensik kita. Jadi quickly lah sebelum kita juga meneruskan ni, saya ada minta tadi saudara Amir kita untuk maybe pop upkan just nak dapatkan quick survey sejauh mana audience kita malam ni yang boleh answer bang. Kali ada juga yang live dekat dekat channel-channel Facebook dan YouTube, saya tak pasti adakah pop-up survey ni boleh respon dan sebagainya. Jadi kita nak tanya pengalaman lebih kurang daripada skill 1 ke 5. 1 ni kita rasa kita beginner kepada expert, yang saya rasa lebih ramai yang expert. 5, siapa yang ada pengalaman dalam bidang forensik ataupun forensicator tu sendiri. Okey, kita Paul tengah berjalan kami. Oh, Paul tengah berjalan kan. Boleh. Kita tunggu dalam seminit ke, kita tunggu Paul ni. Kita ada sama-sama kita di klik tunggu jawapan. Okey, so, jadi sementara itu juga apa yang kita akan cuba sentuh malam ni quickly ialah berkenaan quick summary. Apa yang kita akan cuba sentuh nanti lebih kepada berkenaan dengan apa. Sentuh topik kita berkenaan dengan digital forensik. Jadi apa beza dulu dikatakan digital forensik dan evolusi kepada cyber forensik lah. Jadi saya rasa sementara menunggukan juga keputusan survey. So far setakat ni ada 10 vote. Enam orang yang bagi jawapan 1. Seorang 2, 3 orang 3. So, oh, 4 dengan 5 tak ada yang pilih. Dia apa nama tu? Semua humble ni rasanya. Oh, yang jenis macam nilah. Tapi dia macam mana doktor? Biasa terbalik. Okay. Tapi baguslah Cik Musi, sebenarnya baguslah sebab dari segi konsep ilmu pun kita nak masuk majlis ilmu ni gelas kena kosong. Okay, betul. Masing-masing letak gelas kosong. Untuk ilmu daripada Cik Musi malam ni. Kita sama-sama insyaAllah. Okay. So terima kasih Amir. So kita tengoklah, kalau ada soalan nanti sama juga kita cuba buat sesi ni lebih kepada two-way interaktif. Sama daripada doktor pun saya rasa banyak pengalaman daripada doktor nanti akan kongsikan, dan juga kalau ada soalan ataupun komen daripada pendengar kita ataupun peserta kita, boleh juga kita kongsikanlah di ruangan chat ataupun ruangan soalan. Jadi lebih kurang dalam tempoh sejam lebih ni saya akan cuba sentuh berkenaan dengan lebih kepada digital forensicator ni lah dan cyber forensicator, apa bidang ni, day to day kerja, dan apa akhir sekali apa yang sebenarnya kalau ada yang berminat untuk menceburkan diri. Dan kita cuba bawa sebenarnya lebih kepada topik sejauh mana perkara ni boleh maaf saya baru sedar slide saya dah hilang. Sejauh mana
perkara ni boleh diperkembangkan lagi, terutama sekali dalam industri bidang ni sangat-sangat masih diperlukan kepakaran, dan kita masih perlukan ramai tenaga mahir untuk bidang digital forensik kita ni, ataupun cyber forensik. 12,000 kepakaran diperlukan kan? Betul. Bidang forensik dan berkaitan dengan cyber security. Kalau kita pernah ada satu masa daripada Hala Tuju Kerajaan dulu, pernah menganggarkan kalau boleh kita nak buy 2020, which is tahun lepas ni, 25,000 waktu tu. Tenaga mahir, professional set. Tapi alhamdulillah sebab salah satu daripada inisiatif apa nama tu, TS, professional technologist, yang ni yang sebenarnya dah banyak menunjukkan kemahiran tenaga pakar, dan cyber security adalah salah satu dalam bidang tersebut lah. Okay, so kalau daripada pengalaman saya lah, saya ni bermula daripada forensik agak entah, kalau ada orang kata sebenarnya ada masing-masing kita berbeza dari segi mula mencubukan diri. Jadi pada saya ni, saya mula dalam forensik disebabkan oleh Dr. Peter Gutman. Masih ada lagi, dia daripada universiti cyber scientist, dia computer scientist daripada University of Auckland di New Zealand. Jadi salah satu paper dia yang agak famous pada tahun 96-97 dekat USNIC, berkenaan dengan teori yang dia ketengahkan waktu tu. Saya masa tu baru habis SPM lah, nak SPM kalau tahun 96-97 ni. Tapi saya baca paper dia ni pada tahun 2000. Jadi masa tu dikatakan intelligence agency, NSA, FBI semua boleh recover data yang dah di override sebanyak 7 kali. Jadi waktu tu kalau tak silap USDOD punya standard 7 kali wipe, hard disk low level wipe, bukan right click format hard disk ataupun delete, yang ni low level return ni boleh 7 kali masih boleh di recover dengan konsep yang dikatakan sebagai inilah microscopic, magnetic microscopic. Jadi ada gambar di belah kiri ni, saya tengah highlightkan ialah berkenaan dengan magnetic microscopic lah, sebab setiap satu dan kosong ni ada kekuatan magnet. Jadi bawah magnet microscopic ni kita boleh teropong. Jadi konsep waktu tu ialah tak ada magnet yang bila kita tulis balik, kita override, dia masih meninggalkan remnant ataupun tinggalan yang boleh di-build up balik. Jadi Peter Gutman ni tulis paper, kata metodologi yang dicadangkan ialah kalau nak wipe waktu tu ialah 35 kali. Jadi siapa berminat tu boleh ni lah. Jadi saya pun tertarik, dan saya bermula forensik ni lebih kepada salah satu cabang bidang forensik dipanggil sebagai data recovery. Jadi banyak. Jadi kalau macam di universiti semua, ramai yang masih lagi kadang-kadang apa assignment tiba-tiba komputer korap dan sebagainya. Jadi orang kata data recovery ni adakah ialah cabang bidang forensik? Betul, dia salah satu jugalah. Tapi ultimately kejap lagi kita akan tengok sebenarnya forensik ni lebih kepada bukan sekadar sains, computer science. Dia lebih kepada sebenarnya bidang forensik itu sendiri kebanyakannya lepas tu diketengahkan lebih kepada yang nak appear dekat legal. Court, legal proceeding dan sebagainya. Yang tu baru keperluan forensik lebih dikaitkan kemudiannya. Kemudian Cik Muslim masuk universiti, masa itu belum ada lagi lah kos-kos cyber security. Yang tu saya pasti. Oh tak ada. Betul. Kalau Cik Muslim baru nak SPM 96-97 tu, itu antara tahun-tahun saya juga nak ambil SPM tu. Jadi masuk universiti pun ada pun Saincom saja. IT pun dah belum ada lagi. Tapi mana kat sini Muslim dah awal lagi lah mencepur di bidang cyber forensik tu. Betul. Sebab saya ni asalnya
bidang telekomunikasi engineering, kejuruteraan telekomunikasi, tapi minat komputer ni kita banyak pada hampir semua yang saya tengok dalam profesional terutama komputer ni, ada yang dari segi bermula dengan minat, lepas tu disambung dari segi professional certification, ada yang terus sambung master, terus PhD dan sebagainya. Jadi kepelbagaian mula, tapi yang penting tu minat lah yang saya nampak. Tapi dulu betul macam doktor bagi tahu tadi, memang sukar. Kita tak ada cabang khusus dekat universiti ni, degree in cyber security, apatah lagi lebih khusus kepada digital forensik. Sekarang kita ada dekat MSU dan beberapa universiti semua dah ada pengkhususan lebih khusus terhadap forensik ni sendiri. Betul. Mungkin tak wujud lagi masa tu. Macam mana? Ada. Saya alumni MMU. Antara student terawal. Betul. Jadi masa tu betul. Kita pun kalau batch pertama dekat cyber di Multimedia University ialah Encik Adnan minggu apa nama tu, kita 2 minggu lepas. Tu antara batch terawal. Kita panggil security technology di Multimedia University. Jadi kalau diikutkan early days of digital forensic ni, kalau kebiasaannya saya rasa ramai yang arif, jadi bila sentuh tadi pasal data recovery, jadi kebanyakannya peringkat awal ataupun even sekarang, hampir sekarang ni baru 2-3 minggu lepas saya ada sesi professional talk lah bersama dengan financial institution dan sebagainya. Ramai yang masih memegang digital forensik ni ialah analisa hard disk. Jadi dulu kalau kita biasa tengok konsep digital forensik ni, kita mesti sentuh berkenaan dengan ambil hard disk, kita preservekan evidence. Maksudnya kita buat cloning, kita akan cuba buat duplicate copy supaya exact bit by bit kita copy. Dan juga kalau ada isu seperti perlu melibatkan data recovery, sama ada di hardware level, di hardware level di mana kalau ada spinning disk rosak ataupun ada dalam kes-kes tertentu nanti kita sentuh forensik memerlukan, forensik tu memerlukan physical manipulation dulu, di mana kita terpaksa buka disk platter, disk dah terbakar, platter rosak dan sebagainya, kita terpaksa repair dulu sebelum kita boleh pergi extract data-data yang ada di low level lah, apa setiap bit, setiap bytes dan apa construction of the data dalam ni. Jadi jadi kebanyakannya bila dalam contoh dua minggu lepas satu financial institution ni tanya saya, forensik ni memang akan datang dan shutdown server, dia kata. Memang adakah itu konsep yang sebenar, sebab kalau bila ada kes kita mesti shutdown server. Jadi dia punya concern adakah menyebabkan business disruption, gangguan terhadap server production, jadi terpaksa tutup dan sebagainya. Jadi saya kata tak salah. Itu sebenarnya yang dipanggil sebagai digital forensik, tapi perbezaan yang kita nak bawa malam ni ialah sebenarnya banyak bidang ni dah evolve kepada cyber forensik. Kita tak perlu sebenarnya, tak semua approach dia ialah shutdown server dan ambil hard disk. Dalam kejap lagi topik yang kita nak bincangkan pasal cloud, takkan kita nak shutdown server pula, ataupun benda ni hard disk dah dalam bentuk visualization dan perkongsian dan sebagainya. Saya boleh membayangkan, saya sebenarnya tengah bayangkan macam mana 20 tahun lepas masa Cik Muslim tengah belajar tu kan, berapa banyak hadis dalam bilik Cik Muslim? Tak banyak. Tak banyak. Tapi yang tu kalau terkenang balik tahun 98, 99 ni, doktor, saya rasa doktor pun biasa, ramai kawan-kawan kita kat dalam perjasa ni biasa ni, saya hadis masa tu baru dalam 128 meg, 512 meg, tak sampai 1 gig lah.
Jadi itu sains hadis kan. Jadi kita terkenangkan. Itu yang sebenarnya kenapa paper Peter Gutman tu, Dr. Peter Gutman, relevan pada waktu tu. Orang nak tengok bit by bit pada 128 megabyte ataupun 512 megabyte ni possible. Tapi kalau sekarang ni kita sebut pasal tera ataupun even 100 gig untuk nak tengok satu bentuk magnetik ataupun satu bentuk magnetik ni hampir mustahil lah. Bukan sekadar tu saja, encoding yang berlaku dalam hard disk sekarang ni sebenarnya teori apa yang Peter Gutman sentuh sebenarnya dah tak apply dah. Itu yang kita tengoklah nanti rujukan ni nanti slide insyaAllah saya akan kongsikan untuk ahli penjasa, untuk audience hari ni supaya apa reference yang kita boleh rujuk kita boleh tengok balik lah. Okay, daripada situ sebenarnya ada juga evolusi digital forensik, masih lagi sentuh berkenaan lebih kurang pada digital forensik tapi yang kita panggil sebagai advanced digital forensik, di mana analisa mobile phone. Jadi dah ada dah yang mula penganalisa nak menganalisa mobile phone, nak duplicate mobile phone. Tapi teknologi mobile phone ni rasanya seperti yang tuan-tuan, puan-puan, Arif, doktor, kita semua pakai mobile phone ni. Kadang-kadang anak-anak kita pun tukar phone ataupun remaja sekarang tukar phone ni hampir tak sampai satu model satu tahun pun ada. Ada yang dua model satu tahun sebab nak kejarkan teknologi. Jadi kalau waktu ni mobile forensik adalah sangat mencabarlah. Satu, evolusi telefon, teknologi telefon tu sendiri dari segi perkakasan termasuk juga dari segi software. Jadi kalau pengalaman saya sebelum ni bila sentuh pasal mobile phone terutama sekali operating system Apple, Android, jadi security tu lebih ketat. Jadi untuk digital forensicator ni nak ambil data untuk extract, even nak buat full duplicate dah tak semudah tadi hard disk. Jadi hard disk tadi senang, kita masih nampak kalau even teknologi sekarang hard disk ni hanya berubah lebih kepada file system, ada file system terbaru dan sebagainya. Ada jugalah file system yang jenis RAID. Ada yang perlukan RAID controller baru kita boleh boleh resemble balik ataupun bentuk balik data-data. Tapi kalau mobile phone ni sangat mencabarlah. So tapi mobile phone memang salah satu source of digital evidence yang kuat sebab pengguna sendiri bergantung 100% kepada mobile phone. Saya pernah buat joke, ni joke lamalah, 2010-2011 dulu pun, kalau orang dah sampai office kalau tertinggal mobile phone kadang-kadang boleh patah balik ke rumah untuk ambil mobile phone. Saya rasa tak lengkap lah hidup dia. Saya tak tahulah kalau ada setengah orang, kalau macam saya sendiri sekarang dua phone selalunya kiri kanan poket ni. So sampai tahap tu lah. Kalau doktor macam mana doktor? Saya pula saya tak boleh pakai dua. Itu rumah seorang lagi. Seorang lagi sekarang ni. saya pastikan dia punya kapasiti tu besarlah. Macam betul saya setuju dengan Cik Muslim, besar. Betul. Dia punya kapasiti kena besar dan salah satu yang function saya tengok adalah security. Macam mana dia nak protect dari segi phone tu. Itu kalau kita tengok dekat market sekarang, kalau kita perasan yang Apple kan, bukan kita nak promosi Apple. Ada satu iklan dia. Perasan tak? Yang ada satu iklan dia ada satu iklan dia tu. Iklan Apple tu yang semua ikut dia. Dia pergi privacy. Itu adalah privacy. Jadi sampai dia dah perasan semua dia dah jadi satu sumber tarikan kat situ. Dia lock untuk dia dah jadi macam privacy untuk dia, untuk dia lock dari segi dia punya data dan dia punya perkongsian untuk dia tu maklumat daripada phone dia. Untuk diri dia ataupun dia lock supaya orang lain tak nampak dan tak tahu apa yang dia tengah buat ke, data dia tengah share ke ataupun data dia tengah online ke.
Yang tu salah satu function yang bagi saya untuk mobile yang yang saya cakap dah dan intelligent ni, dia more kepada security lah kebanyakan. Dan orang kita sendiri pun dah tahu dah, okay, the best ada telefon adalah A, sebab dia kita tengok dari segi security dia macam mana. Kadang-kadang orang pilih dari segi patut, security dah jadi satu patut utama, antara satu patut utama selain harga kan. Selain harga lagi, selain intelligent untuk pemilihan pemilihan mobile phone lah untuk masa sekarang kan. Betul. Saya setuju, saya setuju dengan Cik Muslim cakap ni. Jadi yang tu yang kita tengok. Tapi sama macam ni lah. Kalau dulu kita biasanya buat reminder, appointment, kita ada tulis buku dan sebagainya. Sekarang ni hampir semua dekat mobile phone. Surprisingly ada beberapa case, kalau saya pernah boleh bawa lah, daripada sama ada case yang saya pernah kendalikan dan juga case daripada luaran. Kita pernah dulu masa Pokemon Go, saya pun pemain tegar Pokemon Go dulu. So kalau Pokemon Go ni pernah ada case di mana pernah ada case ada kita nak track pengguna ni, tapi malangnya banyak location dia tutup. So dalam mobile phone ni dia tutup location sharing dan sebagainya, wifi lock pun selalunya SSID ni akan tagkan juga GPS location dan sebagainya. Tapi dulu selalunya kita mula-mula nak start dengan nak cari location ni ialah dalam foto ada geotagging. Tapi lepas-lepas tu bila geotagging pun diorang tutup dan sebagainya, ada yang tak nak share ni, jadi kita agak limited. Tapi kelakar dia ialah bila ada aplikasi macam contoh Pokemon Go, Waze, dia boleh menunjukkan lokasi pengguna mobile phone pada satu-satu masa. Jadi itu kenapa dia menjadi salah satu sumber digital evidence lah dalam kes-kes tertentu atau kebanyakan kes lah. Okay, so ada juga, kalau saya tak tahu kalau berapa ramai yang pakai kat sini, tapi saya memang sarankan ini salah satu habit yang baik lah, sebab terutama sekali pengamal IT ni, kita pengamal IT ni kita bagi contoh yang baik kepada orang. Selalunya kita ada banyak kata laluan ataupun password. Jadi salah satu yang saya selalu sarankan kepada orang, dua benda. Rasanya satu dalam speaker sebelum ni Cik Anan dah pernah highlightkan ialah MFA lah ataupun 2FA. Enable apa saja aplikasi yang dah boleh enablekan 2FA, kita enablekan 2FA. Sekarang even WhatsApp, untuk kita nak elakkan WhatsApp hijack dan sebagainya, kita enablekan 2FA supaya jadi 2FA ialah salah satu FA dia ialah password, tapi yang salah satu lagi ialah TAC ataupun ni. Yang kedua sebenarnya yang saya galakkan untuk kita pengamal IT ni ialah, sebab kita terlalu banyak kata laluan, ialah password wallet. Ada yang dulu biasa pakai KeePass, ada pakai apa ni, tapi kalau ada mobile apps yang kita compatible, saya tak nak sebut brand apa dan sebagainya sebab ada pelbagai, tapi kita boleh letakkan ni, jadi tak adalah satu password untuk semua aplikasi. Maybank to you pun password tu lah ni sama. Jadi setiap kali nak tukar 3 bulan sekali, kita dah jadi kelak kabut nak tukar semua. Jadi yang ni kalau boleh kita ada, okay, yang banking ada satu password, yang ni ada password lain, dan server kerja ada password lain dan sebagainya. Jadi kita simpan dalam password wallet, kita ada satu master password yang kita ingat. Tapi unfortunately kalau orang digital forensik ataupun cyber forensik, kita akan cuba pecahkan master password tu, sebab dalam tu lah ada pelbagai password suspek kita. Betul. Okay. Alright. Kalau sebut pasal digital forensik ni, tak sah. Selalunya orang akan kata pengamal forensikator ni lah. Forensikator ni sebenarnya pengamal forensik. Jadi forensikator ataupun pengamal forensik ni selalunya orang kata akan bekerja dengan law enforcer sahaja ataupun ni kebanyakannya. Betul, terlalu fokus kita ni selalunya bila kita dengar, terutama sekali kita tengok dalam CSI ataupun apa NCIS dan sebagainya, kita nampak diorang ni terlibat dalam sebagai
law enforcer, pembantu untuk penguatkuasa undang-undang, dan dia terlibat dalam pelbagai kes. Sexual based crime pun kita ada, child pornography, kalau hampir ramai kawan saya peringkat tahun 2009-2010 bila saya selalu jumpa dengan forensicator daripada US, daripada Australia, kebanyakannya hampir 80% kes mereka melibatkan CP, child pornography lah, sebab kita ada pedofil dan sebagainya ni. Yang ni kita stres, kita tertekan lah kalau ni. Tapi alhamdulillah kita nampak di Malaysia pun kerajaan dah banyak gubal untuk undang-undang berkenaan dengan ni. Ada kes yang tak semestinya law enforcer sahaja, malah di multinational company ataupun JLC dan sebagainya dah mula menekankan berkenaan dengan kepentingan celik berkenaan sexual harassment. Jadi kalau dalam kes internal investigation corporate sexual harassment, digital forensik selalunya membantu untuk siasat transaksi jenis komunikasi WhatsApp, komunikasi Telegram, tapi bergantung tertakluk kepada kita panggil jurisdiction lah, ataupun scope yang kita benarkan. Kita ada cyber stalking, again law enforcer banyak fokus pada ni. Tapi kalau siapa-siapa yang bekerja dalam FI, financial institution, financial crime ni memang common. Fraud, credit card, check, bank transaction, online scam, yang ni memang kes yang common. Cyber assault and terrorism ni, kalau yang betul-betul terrorism ni, bomb trigger, kalau yang betul-betul yang melibat dalam law enforcer, walaupun kes bombing pun diorang masih perlukan digital forensik membantu. Sebab apa? Dia tak tahu macam mana mobile phone ni ataupun teknologi ni trigger untuk remote trigger dan sebagainya. Tapi kalau untuk kes-kes yang macam kita yang bekerja dalam bidang kerajaan ataupun swasta, selalunya kita akan terlibat dalam yang ada highlight terang ni, hacking activity, malware spreading, email spreading. Yang kita takut sekarang ni yang banyak, hampir 3-4 tahun sebenarnya benda ni dah lama, tapi 3-4 tahun ni trend kita panggil sebagai double extortion, ransomware. Sebab dulu ransomware selalunya dia akan spread malware, dia lock data. Tapi sekarang ni kita dah start mula ada penggodam ataupun attacker, apa yang dia orang buat ialah dia copy data dulu keluar, dan lepas tu baru dia lockkan ataupun dia encryptkan data yang tinggal sebagai ransom. Jadi dia akan minta dulu mula-mula wang tebusan ataupun ransom, ransom ni untuk nak unlock. Itu satu. Kalau bisnes dah disrupt, ada setengah organisasi macam yang terbaru baru ni ialah Colonial Pipeline. Colonial Pipeline tu cantik. Itu contoh yang agak menarik. Sebab bila kes ni diorang dah bayar 75 bitcoin tapi ultimately disebabkan kepakaran daripada FBI dan sebagainya, diorang berjaya recover balik, diorang berjaya godam wallet group dark side ni dan berjaya recover balik 67.3 bitcoin, lebih kurang daripada 4.4 US dollar, juta US dollar habis, dapat recover balik hampir 2.3 US dollar. Kes tu sebenarnya sangat, kalau kat kita ni mungkin tak boleh sampai. Kalau dekat US tu jadi top case untuk cyber security. Betul. Dalam 2-3 bulan kan. Kenapa boleh macam tu? Sebab US ni dia ada satu agensi, dia macam FBI untuk cyber security kan. Yeah. Sepatutnya sampai peringkat itu dipersalahkan. Kenapa kenapa agensi untuk cyber security itu tidak melihat dari segi bermakna dari segi nak kesan awal sebelum berlaku. Sebab dia ada FBI. Kalau macam kita, share sikitlah, kalau macam kita betul lah, kita akan pergi dekat alert, sampai alert dah ada benda tu berlaku baru kita nak ambil tindakan kan. Yeah. Tapi kalau US punya style, dia sebelum alert tu dia dah pergi kat FBI. Kita ada dekat sini selalunya kita bila dah alert ataupun ni, tapi bergantung kepada sebenarnya
kalau di sini selalunya kita akan untuk agensi CNII Critical Network Information Infrastructure selalunya ada apa kepatuhan kat situ, pematuhan yang perlu kita kena report kepada NAKSA lah, NAKSA ataupun NC4 ni. Jadi kita ada kat situ, cuma kebanyakannya organisasi masing-masing cuba ambil tindakan, kita selesaikan dulu sebelum kita spread. Tapi depan ni bila NAKSA dapat tahu dan sebagainya, dia akan cuba, dia akan minta kita laporkan juga, dan itu termasuk dalam pematuhan lah juga yang perlu ni. Betul. So lagi satu kes selalunya yang ni ialah cyber crime yang selalu melibatkan white collar crime juga. Jadi IP infringement dulu kalau biasa dengan dipak pilai antara peguam digital yang terawal lah, dulu bawah Hayati Dipak, sekarang dipak pilai dah ada law firm lain lebih besar. So antara kes-kes yang common beliau terlibat, dan banyak lagi sekarang keluaran peguam-peguam baru yang terlibat dalam kes ni, melibatkan copyright, trademark infringement, patent infringement. Jadi benda-benda ni selalunya memerlukan juga digital forensicator, sebab dia perlu bukti siapa yang mula-mula keluarkan dulu. Siapa yang hasilkan dulu intellectual property ni, sebab masing-masing boleh kata saya dulu dan sebagainya. Jadi benda-benda ni selain daripada legal, forensik akan membantu supplykan data ataupun bukti lah untuk menguatkan kes. Okay, tapi selalu juga dalam organisasi atau utama sekali siasatan dalaman, kita akan terlibatlah dalam kes-kes kecurian, disclosure ataupun even kerosakan confidential company data. Okay. Dan last sekali, kalau kes, kenapa dua kes yang ni saya highlightkan ni, sebab ini dalam aspek hacking, malware, stealing of information. Jadi yang sebenarnya yang lepas tu banyak jadi kepada ke arah cyber, yang kita panggil cyber forensicator, dan sebenarnya lebih banyak terlibat dengan kita. Tapi kalau yang lain, traditional crime, drug trafficking, diorang perlukan digital forensik. Dia akan approach sama ada polis akan ada unit polis digital forensik sendiri. Kadang-kadang kalau load diorang banyak, dia akan hantar juga kepada Cyber Security Malaysia dan sebagainya. Jadi diorang perlu, sebab untuk nak gunakan tadilah mobile phone dan sebagainya, untuk nak track kat mana pesalah ni. Walaupun kesalahan ni bukannya kesalahan cyber, tapi apa yang berlaku ialah jenayah ni menggunakan peralatan digital untuk memudahkan transaksi. Kita ada judi online pun sama juga dan sebagainya. Okay, interestingly, model dulu dah berubah. Dulu kalau kita kata tadilah, komputer, hard disk, lepas tu laptop dan sebagainya, lepas tu kita pada mobile phone, dan mobile phone makin lama saiz makin besar. Sekarang dah ada mobile phone yang dah 1 tera, 2 tera. Jadi saiz bukan sekadar cabaran untuk pengamal forensik ataupun even forensicator. Sekarang ni kalau yang saya namakan evolusi dia dah jadi kepada cyber forensicator, sebabnya dah kalau di enterprise, saya pernah bekerja di 2 multinational company yang mana walaupun kami di office di Malaysia, kita perlu support seluruh dunia ataupun seluruh Asia Tenggara. Jadi waktu tu ataupun seluruh region Asia ataupun Asia Tenggara ataupun seluruh dunia, jadi apa yang berlaku, kita terpaksa kadang-kadang buat remote trial, copy data keluar. Jadi kalau itu cabaran yang dulu, kalau kita kata ambil hard disk, cucuk, duplicate, sekarang dah tak boleh macam tu. Kalau hard disk tu 1 tera, nampaknya 4 malam tak tidur lah pun belum tentu. Kalau terputus tak boleh sambung balik kan, ni dan sebagainya. Jadi ada kes-kes yang kita terpaksa dah mula tukar approach cara siasatan, dan waktu tu baru keluar banyak-banyak perdebatan adakah ni dibolehkan. Kalau kita tak copy the whole hadis, tak copy server
tu kita ambil dua hadis, adakah ni dibolehkan ataupun remote trial, adakah dibolehkan sebab server masih berjalan, kita tak boleh shutdown untuk 4 hari ataupun 3 hari. So benda-benda ni yang keluar. Kita ada legal challenges, sama juga tadilah kita kata aspek perundangan. Kita ada terlalu banyak growth of digital crime. Kalau rasanya ramai yang kita biasa sekarang ni, terutama sekali ni lah yang saya letak belakangan ni, teknologi blockchain, terutama sekali cryptocurrency. Dulu ada satu peringkat di mana FBI pernah raid, kita panggil Silk Road. Silk Road ni dulu tempat laluan pedagang-pedagang ni. Sekarang ni Silk Road ni di mana kita ada dark web, orang jual beli semua gunakan Bitcoin, cryptocurrency. Lepas tu kita dah boleh buat macam-macam, jual dadah pun dalam tu dan sebagainya. Up to that level lah, sebab supaya tak boleh di-track oleh bank. Cabaran digital forensik satu lagi, bila ada emerging technology ni, dan kita masih macam doktor cakap tadi, kita lack of resource. Kita perlukan lebih ramai pakar, kita lebih ramai yang minat untuk kita lebih banyak yang ni, nanti kita akan sentuh dalam towards belakang lah. Okay, cross border cooperation yang ni lebih kepada law enforcer lah. Even macam doktor tadi, doktor cakap pasal apa Indonesia, apa Israel. Jadi cabaran kita tu, kita detect ada serangan, tapi apa next kita mampu buat lah. Selain daripada kita lock dan sebagainya, tapi macam mana kita nak bawa diorang-diorang ni ke muka pengadilan ataupun apa peringkat yang ni kan. Itu yang agak mencabar. Itu antara benda yang sukar. Kalau macam kita tengok, okay, macam yang Israel tu, memang walaupun kita memang ada SOC, kita pun adalah peranti-peranti kepada device untuk security tu dan alert pada kita. Kita tengok lock memang ada daripada Israel, lepas tu kita bacalah, kita boleh baca dia punya log tu sebab apa, sebab apa. Kita boleh, dekat situ kita boleh tambah baik. Kalau benda tu ada masalah dekat coding, vulnerability pada sistem, kita boleh tambah baik. Tapi macam Cik Muslim beritahu tadi lah. Tapi what next? Apa yang kita boleh buat untuk yang cuba serang kita banyak kali? Sebab benda itu bukan serangan-serangan yang datang, walaupun benda tu kena di-block. Tapi kalau serangan tu terlepas, mungkin banyak benda yang membawa kerugian lah. Kalau macam contoh, kita tengok dari segi, kita bercerita dari segi kerugian, tapi kita kena tengok side lain. Kalau contoh kita ambil MOE, MOE apabila data-data student tu, data-data student kita bocor, kan? Kita boleh nampak satu sudut yang biasa, tapi kita kena tengok balik, ada juga data-data tu dibuat untuk, mungkin untuk proses pencolekan. Betul. Kita tahu, anak sekian-sekian gaji family berapa. Sekolah mana, kelas mana, cikgu mana, contoh. Betul. Dia boleh explore dan dia boleh manipulate data tu untuk menjadikan satu dia kes yang boleh berlaku, mungkin kes pencolekan dan sebagainya, yang mungkin lebih daripada itu. Dan betul. Contoh simple lah, untuk suasana kita dekat Malaysia ni kan. Betul doktor. Tadi saya ingatkan doktor ada ni. Okey, saya rasa kita macam mana doktor, kita tengok soalan dulu ke? Kita stop setakat ni saja. Ada soalan sikit. Mungkin ada nampak, soalan. Daripada AP ni. YT, APEP. Kita pergi soalan pertama. Ni Cik Muslim. Bagaimana digital forensik boleh dilakukan bagi perkara yang melibatkan perkhidmatan cloud? Macam mungkin Cik Muslim, ni mungkin next slide. Tapi adakah Cik Muslim nak jawab terus ni? Kita boleh sentuh sikit. So antara kita sentuh ni ialah cloud lah. So cloud ni nanti apa nama tu tadi? Apa yang kita nampak, salah satu yang saya sentuh, kita sebenarnya ada beberapa model cloud. Kita ada satu yang kita panggil sebagai paling biasa, sebenarnya agak mudah ialah kita panggil IaaS, Infrastructure as a Service. Yang tu macam ala-ala kita sewa di data center. Jadi kita infrastructure
kita rent, kita dapat server kita dalam bentuk visualization ataupun container yang mana kita deploy. Contohnya macam AWS. So kalau dalam case macam ni, kebanyakannya penyedia cloud untuk terutama sekali IaaS ni, banyak yang dah menyediakan event platform di mana kita boleh pull data ataupun log-log tertentu keluar dan kita boleh letak. Dan kita ada juga yang kita boleh integratekan sekali dengan SIEM. Dah ada SIEM. Kalau contoh Azure ni selalunya dia dah bukan duduk dekat situ juga. Dia duduk di antara IaaS dan ada platform boleh juga jadi PaaS, platform as a service. So dalam part ni selalunya Microsoft dah start ada Azure Security Center. Jadi log semua kita boleh ada tambahan subscription yang mana kita boleh letakkan untuk kita dapatkan data dan log. Tapi sekejap lagi saya akan sentuh sedikit macam mana forensik hanya menggunakan log instead of gunakan the hard disk lah. Tapi itu sebenarnya dibenarkan dan itulah salah satu kaedah yang selalunya kita boleh buat forensik. Tapi masih ada cabaran doktor dan AP. Sebab cabaran dia kalau contoh pergi SaaS, Software as a Service, SAP contohnya, ataupun sekarang ni sekolah-sekolah duk pakai apa nama tu, Google Classroom. Jadi Software as a Service ni tak semua kadang-kadang log disediakan. Jadi kalau ada kes-kes tertentu kita nak semak, katakanlah to the level siapa yang ubah, kalau katakan guru-guru dah start buat soalan online. Ada kejadian soalan bocor, katakanlah soalan bocor. Jadi macam mana kita nak siasat menggunakan kemahiran forensik ni untuk kita nak tahu siapa yang ubah soalan tu atau siapa yang akses dan bocorkan soalan ni. Jadi masih ada limitasi lah, ada limitation. Kita selalunya akan bergantung kepada access law. Dan juga kita ada tambahan subscription, ada yang log yang tak disediakan dan sebagainya. Tapi mungkin saya boleh tambah sikit lah Cik Muslim dengan soalan ini. Walaupun berada di cloud, kita ada pilihan untuk yang bagi servis kita, provider yang bagi servis kepada kita itu, untuk kita menentukan setakat mana standard dia. Contoh, perlu mengikut ISMS 27001. Betul. Kalau kita rasa was-was juga, kita boleh letak pun apa security device berdasarkan keperluan kita. Betul. Kalau tak cukup, yeah, kita boleh tambah untuk site agensi ataupun mana-mana kementerian memerlukan tu, benda-benda perbincangan di antara cloud provider tu boleh dibincangkan dari segi kes macam tadi lah kan. Kita pergi pada nombor 2, Cik Muslim. Okay, rasanya kita cuba tengok yang ada 2-3 soalan ni berkenaan dengan tracking social media ni. Kita ada nampak yang apa nama tu, macam mana media, social media. Kita ada daripada forensik terhadap account. Ada beberapa tool, tapi again bergantung kepada jurisdiction jugalah. Kebanyakannya dari segi aspek bergantung juga kepada kes. Kalau kita sentuh berkenaan dengan paparan yang berlaku, contohnya posting yang mana kita nak bawa kes ni kemudiannya untuk saman malu ataupun fitnah. Dalam kes ni kadang-kadang screenshot ataupun apa nama tu, download paparan pada waktu tersebut, walaupun ada yang pertikaikan, tapi kita selalunya dengan apa nama tu, preservation kita panggil. Nanti kita sentuh ada satu aspek myth, nanti mitos berkenaan dengan digital forensik ni, macam mana kita cuba preservekan untuk social media kalau dalam kes-kes macam ni lah.
Tapi ada juga kalau kalau yang betul-betul kes, betul-betul siasatan di mana kita nak nak dapat tahu pengguna Facebook tersebut dan sebagainya. Jadi ataupun daripada IP address mana yang dia connect pada satu-satu masa dan sebagainya. Selalunya ada kerjasama berkenaan daripada Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Perlukan launch legal case ataupun police report dan juga selalunya sebab log ni tak disimpan oleh mana-mana pihak sangatlah, jadi lebih kepada kena dapatkan kerjasama daripada Facebook ataupun penyedia media sosial itu sendiri. Jadi itu antara antara aspek yang ni. Tapi kalau dalam kes yang tadi yang saya sentuh traditional forensik, di mana asalnya traditional forensik dulu melibatkan kita ada suspek, dan suspek ni sekarang ada laptop dia, kita dah dapat. Dan sekarang cumanya ada setengah ni banyak yang simpan cache password ataupun dah dah ingat dah. So ada perdebatan dekat sini, adakah kita kita dapat laptop dia tapi sekarang kita nak cuba access cloud service dia. OneDrive dia ke ataupun social media dia, Facebook dan sebagainya. Ada tutorial seperti macam contohnya dulu magnet forensik atau Axiom magnet dan sebagainya. Yang ni yang mana dia boleh menggunakan cache credential yang ada dalam komputer untuk poolkan data dan buat preservation untuk account media sosial ni. So tapi again kita kena ingat satulah, association berkenaan dengan forensik ni selalunya kebanyakannya untuk melibatkan court case ataupun siasatan lah. Tapi kalau okey, soalan daripada Amir, TS Amir kita ni, macam mana keep track watak asal yang viral? Sebenarnya dulu agak nak kata sukar. Dulu tak ada end-to-end encryption. Kalau kita ingat awal-awal dulu WhatsApp tak end-to-end encryption. Telegram ada portion yang kita kena enablekan. Lepas tu makin lama dah ada portion di mana end-to-end encryption. Walaupun dia end-to-end encryption, kalau tuan-tuan sedar, tuan-tuan nampak biasanya ada tak ada satu feature di mana kita forward banyak kali ataupun kita forward sekali. Tapi tak ramai orang forward. Dia tulis forwarded many times. So sebenarnya tracking ni ada. So ada akses ni selalunya kita akan cuba start daripada satu suspek dan dia akan backtrack balik. Ni sebenarnya benda ni dah lama sebenarnya untuk track tu. Perasan tak ada satu case yang soalan bocor? Ya. Tahun dapat tahun lepas kan. Kita buka satu soal, dia soalan bocor bermula daripada WhatsApp punya ni lah. WhatsApp punya media sosial kan. Kita lupa first yang bukan forward yang hantar message tu. Kita dapat tangkap juga. Jadi track tu dah lama dah berlaku kan. Dan untuk track untuk WhatsApp ni. Cuma doktor, sebab sekarang ni kalau kita tengok hampir semua WhatsApp, Telegram ni semua dah mula end-to-end encryption. Even sampai certain call pun dulu satu peringkat tu orang kata mari kita pakai Signal lah sebab Signal ada end-to-end encryption. Sekarang WhatsApp pun dah ada end-to-end encryption dan sebagainya. Jadi keyakinan orang ni kita kata macam adakah fully, maksudnya kalau saya hantar mesej ke doktor hanya daripada saya dan doktor je yang ada dekat server pun encrypted dan sebagainya. Tapi betul dari aspek tu nampak, tapi apa yang kita perlu sedar juga, walaupun end to end encryption content tu tak nampak, dia orang akan mula cari siapa pengguna dan apa content dan sebagainya. Tapi kita panggil macam ala-ala net flow. Trafik daripada A kepada B. Jadi kalau nak track watak asal ni selalunya dia akan mulakan macam tu. Dia akan nampak trafik dan next dan sebagainya. Dan dia akan cuba build up balik lah case based on data yang ada. Okay, saya rasa kita ni last question dulu. Lepas tu kita sambung sikit ni. Okay, pasal digos dengan pelupusan aset, adakah kena buat format 35 kali? So saya macam saya bagi tahulah tadi, sebenarnya ni sahabat saya ni
Tuan Haryadi. So sekarang ni dah sebenarnya dah tak perlu digos sebenarnya kalau agensi ataupun organisasi ada digos dah test digos semua dia memang apa nama tu kita kata industri standard untuk kita pakai dan juga sebenarnya kalau betul-betul yang nak perlu lupuskan untuk low level wipe hard disk dari segi forensik sebenarnya sekali low level wipe dah cukup tapi kita ada standard lah ada yang USDOD apa nama tu 5220 jadi ada yang pakai yang environmental EMP ada yang pakai 3 kali pun dah perlu kita tak perlu sampai 35 kali tapi kalau siapa yang buat degauging ni kalau siapa yang main ataupun biasa proses degauging ni selalunya magnetik tu sendiri akan mula weak lah weak dah hilang so itu antara ni lah kalau kita duduk selalu tengok dalam movie Hollywood movie selalunya apa yang diorang buat balik dalam microwave lah microwave pun rosak hadis pun apa nama tu hadis rosak lah tapi CD-ROM semua microwave ada kat tepi lah dia untuk nak elakkan dalam kes-kes siasatan ni. Jawapan dia pada saya sebenarnya dah tak perlu memang dah tak relevan lah apa yang Dr. Peter Gutman bagi tahu. 35 kali kita tengok standard organisasi sama ada pakai hardware di Gosh ataupun ada yang sekarang drill pun ada juga ni pun boleh ataupun kita buat low level wipe up to 3 ke 5 kali maksimum 7 kali ni selalunya kita tak berapa praktikal lah solid state lebih mudah sebab solid state sekali ataupun ni dan wear and tear solid state sekarang ni masih lagi weak berbanding dengan apa magnetik. Okay. So cabaran yang lain tu saya suka juga nak sentuh macam contohnya advanced attack technique. So bila kita sentuh berkenaan dengan cyber forensik ni, advanced attack technique fileless malware anti forensik makin lama makin kompleks. Fileless malware ni zaman 2016, 2015 ni topik yang hangatlah kita duk perkatakan. So ada juga orang tanya saya, macam mana fileless malware ni? Malware tanpa file. Dah banyak contohlah ada malware ni sebenarnya dia drop disebabkan dia menggunakan PowerShell. Tapi salah satu contoh yang saya paling simple sekali yang menyukarkan terutama sekali cyber forensic hacker ni nak menjalankan kerja ataupun even terutama sekali dalam incident response ataupun pengendalian insiden di organisasi dan sebagainya ialah banyak kalau dulu rasanya ramai antara kita ni mahir dengan ataupun pernah dengar Mimikatz password dump. Attacker banyak sekali terutama sekali attacker newbie pun sebab tu dah mudah. Tapi even advanced attacker pun macam contohnya APT advanced persistent threat dan sebagainya dulu dia akan masuk dia akan cuba dapatkan the whole memory password yang ada. Dalam tu ada password cache password dan sebagainya. So itu yang ada dalam memory. Jadi banyak signature dah kita tulis kalau dalam topik yang pernah ditanya waktu TS Adnan present hari tu berkenaan dengan EDR. Mana kita ada EDR ni. Jadi EDR ni boleh detect Mimikatz ni. Antivirus dah banyak antivirus yang boleh detect standard Mimikatz bukannya custom made lah atau recompile balik Mimikatz ni. Tapi attacker sekarang lebih canggih lagi. Apa yang dia buat dia panggil gunakan tutu yang memang apa nama tu Microsoft antivirus semua tak rasa benda ni suspicious. Contohnya dia pakai task manager je. Task manager untuk create dump file. Jadi attacker bila dia pecah masuk task manager create dump file dapat dump tu boleh extract termasuk dengan termasuk ada potensi ada password. Kalau server banyak server sekarang dah ada SQL dumper. Even built-in pun dah ada dalam latest server dan sebagainya SQL dumper. Jadi SQL dumper pun boleh digunakan yang command line yang tunjuk kat atas ni SQL dumper pun ada yang boleh digunakan untuk dump proses atau dump full specific content dan sebagainya.
proses explorer, prop dump pun banyak lagi. Jadi menyukakan untuk detection ataupun cyber forensic hacker ni untuk nak identify, kita start sekarang ni fungsi dia cyber forensic hacker ni dah mula nak siasat tadilah kes-kes yang tengah tu, hacking dan sebagainya, dah jadi lebih mencabar lagi. Jadi kalau tuan-tuan minat nak dapat detail lebih lanjut, boleh tengok kat URL ni lah. Mungkin daripada situlah banyak produk sekarang ni dah ada yang orang cakap zero day trust, zero trust tu yang dalam antara kita start mula implement satu architecture konsep lah, konsep mana macam doktor cakap tadi zero trust tu. Zero trust ni maksudnya kita ataupun ada kita panggil assume breach ni maksudnya kita tak boleh bagi perception kepada pihak atasan management yang kita selama-lamanya boleh protect. Mesti akan pecah. Tapi sekarang ni the next level ialah bila benda ni berlaku akan bocor ataupun pecah atau kena go down, macam mana kita nak cepat-cepat ambil tindakan. So ambil tindakan, recover. So itu yang elemen yang kita rasa lebih diperlukan sekarang ni. Dulu kalau kita kata kita hire pengamal cyber security ni, kita nak secure lah berapa kes bocor tu yang kita ni. Sekarang kita lebih ketengahkan berapa cepat kita respon dan berapa damage kita yang kita berjaya elakkan. Betul. Dalam contoh kalau saya petik satu yang kes tadilah, ramai orang yang sebab dekat multinational company ni, ramai yang duk bercakap ataupun even dekat C level, CIO, CISO dan sebagainya, dia orang bercakap berkenaan dengan Colonial Pipeline ransomware. Tapi ramai yang tak sentuh sebenarnya, dan komplikasi macam tu, dia kata dia terus tengok pada D-Day, pada 7 Mei Colonial Pipeline kena ransomware dan dia bercakap pasal benda tu. Tapi sebenarnya dia lupa ingat modus operandi double extortion tadi. Pada 6 hari bulan attacker tu sebenarnya dah bawa keluar 100 gig data keluar. Jadi kenapa detection tu tak ada sebelum ransomware tu berlaku kan? Ini yang sebenarnya ni. Tapi dan kalau ada agensi yang membantu siasatan dalam Colonial Pipeline ni, boleh boleh Google Colonial Pipeline report dan sebagainya. Sebenarnya pada 29 April lagi sebenarnya, mula-mula footprint attacker tu berjaya masuk menggunakan password VPN. VPN account. Jadi sebenarnya daripada situ dia dah masuk, dia dah cuba duk berjalan cari tempat dan sebagainya. 6 hari bulan dia dah jumpa data yang dia nak copy out, 100 gig dia copy keluar. 7 hari bulan dia drop ransomware tu hidup. So itu yang berlakulah. Jadi sebenarnya hampir seminggu setengah lah yang kita boleh katakan sebenarnya penggodam tu dah ada dalam rangkaian. Tapi semua sekarang ni kita tak nampak macam tak imagine dia nak dapatkan VPN punya password. Macam mana kata? Kadang-kadang kita tak imagine dia dapatkan melalui VPN, dia masuk dalam VPN. Betul. Itulah kalau kita cakap mungkin sekarang ni kalau kita nampakkan macam mana-mana agensi pun pengguna VPN tu dah meningkat dengan keadaan kita punya pandemik, tak datang tak pergi ke office kan. Jadi kadang-kadang itulah kita nak kena jaga. Kadang-kadang kalau macam kita orang security ni, okay, nak VPN kita bagi. Tak bagi, datang ngamuk, kita bagi. Itulah. Dia satu yang selalu saya sebutkan, ni dan topik yang tadi saya sebutkan ialah lack of intelligence ni lah. Salah satu cabaran sebenarnya, ramai orang kata forensik ni aftermath ni maksudnya dah berlaku baru panggil kita siasat kan. Tapi sebenarnya kita dah mula, yang saya suka sebutkan terminologi cyber forensic hacker ni sebab cyber forensic hacker juga ialah DFIR, Digital Forensic App for Incident Response. Dia berlaku dan untuk membantu incident response, bukan untuk court case ataupun legal semata-mata, tapi untuk incident response. Jadi commonly apa yang berlaku ialah topik yang TS Anan pernah share sebelum ni. Yang paling juga penting ialah kita mula increasekan intelligence.
perkongsian maklumat, perkongsian modus operandi. Saya nampak dah hari tu Dr. Farizul sendiri masa apa nama tu kes Israel kan, mudah-mudahan kan, IP address dan sebagainya. Kita ada beberapa yang pasang honeypot dan ni nampak ada track. Dah ada penggodang dah mula masuk dan sebagainya. Sebab kita mula nak fokus kepada yang modus operandi ataupun kita panggil sebagai TTP. Dan kita kena pasti pattern. Kalau kita tengok ransomware sebelum ni pun, kalau di peringkat organisasi yang saya berkhidmat dan sebagainya, selalunya saya akan ketengahkan kepada pihak pengurusan, saya tak boleh janji takkan ada kebocoran. Saya tak boleh janji takkan ada ransomware langsung. Itu saya tak boleh janjilah. Tapi apa yang saya boleh katakan ialah kita cuba tutup kill chain ataupun track of serangan ni di peringkat seawal mungkin. Jadi maksudnya kalau mana kita dapat detect ada pengguna tersalah klik phishing email. Dan phishing email ni selalunya kalau kita dapat tengok ada dropper. Dropper tu kalau kita dapat block di peringkat tu dah cantik dah. Sebab selalunya daripada dropper tu lah attacker akan dah ada backdoor. Daripada backdoor tu attacker akan masuk cuba buat lateral movement. Daripada lateral movement dah. Jadi di peringkat mana yang kita boleh, kalau boleh kita cuba tutup di peringkat paling awal cyber kill chain ataupun apa nama tu, kalau ikut TTP ni kita nak pastikan dah the whole kill chain tu kita early bunuh di peringkat awal lah. Jadi itu kepentingan cyber threat profiling ni lah. Kita nak tahu modus operandi ataupun TTP, kita nak tahu motivation attacker. Sebab ni pun penting juga. Kadang-kadang kita explain kat management ni ataupun pihak pengurusan, kita selalu kena deal balik dengan pengurusan dan sebagainya. Selalunya dia akan tanya, "Uish, kalau macam ni bahayalah kita." So kita kata tak. Selalunya dalam kes macam ni, selalunya attacker yang macam ni, contohnya satu yang famous pada hari tu COVID-19 team tahun lepas kan. Banyak attacker yang mula spread, tapi sama juga yang Tuan Naim sebelum ni dan juga TS Anand ada duk share sebelum ni ialah sampai ada orang takut lah nak buka apa nama tu sebaran-sebaran yang apa nama tu COVID dan sebagainya ni kan. Kalau sekarang ni diorang riding on apa ucapan-ucapan Perdana Menteri ke apa perutusan khas ke ni kan. Kadang-kadang perutusan tengah berlaku, PDF dah keluar lah. Kita ada dua versi, sama ada PDF tu yang betul ataupun sebenarnya PDF tu ada yang buat meme, buat kelakar kan, keluar gambar monyet dan sebagainya. Yang tu tak apa, tapi yang kita takut sebenarnya itulah ada yang mengambil kesempatan waktu kesempitan ni, orang ni orang dah tengok dia hantarlah yang ada backdoor dan sebagainya. Yang kita tak nilah. Kemudian dekat situ kita nampak yang bermula pun sebenarnya dekat endpoint lah. Betul. Endpoint dan user pun perlu kita cerita benda ni pun, kalau kita nak tahu start daripada awal apa punca yang apa yang berlaku, salah satu ni adalah people. Ya. Kita sebab kita apa nama tu, mix antara itulah people process dengan teknologi. Kita dah ada dah teknologi, kita kena update. People ni pun kita kena educate. Dulu orang kata ni level 8 lah. Kalau apa nama tu OSI layer ni level 8 ialah pengguna lah. Kita kena patch juga pengguna dan sebagainya. So itu antara tanggungjawab kita lah. So ni antara track profiling saja sekadar contoh ataupun highlight. So kalau quickly ada ni, saya just sentuh quickly pasal berkenaan dengan mitos ataupun misconception ni. Selalu orang kata cyber forensik ni kenapa hard disk tu penting, dulu kena buat duplicate semua, sebab terma ataupun terminologi awal dulu digital evidence ni tak boleh tamper at all. Lepas tu very sensitive to alteration lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, salah satu prinsip yang saya banyak pakai masa saya mula amalkan benda ni dan lepas tu berbincang dengan pengamal undang-undang dan sebagainya, sebenarnya kita balik kepada macam mana traditional forensik orang mati ambil darah dan sebagainya. Kalau contoh darah tu
mangsa darah mangsa ada kat sana. Kita tengok forensik kimia yang datang, dia tak potong kapet tu satu dia ambil. Dia maksudnya dia tak ambil dua hadis lah kan, kalau kita kata dia ambil darah tu sebab apa, tujuan dia nak ambil DNA. Dia nak tengok ni dan sebagainya. So dia ambil DNA. Jadi darah tu sendiri dia tak perlu the whole volume kan. Jadi sama juga dengan digital, kita tak perlukan the whole volume. Kalau case case yang hanya perlukan log, kita perlukan log. Contoh contoh pembangkang lah, perbankan ataupun financial institution kan. Apa berlaku dalam perbankan, takkan kalau kita kata ada case, case ni melibatkan akaun kita, tapi kita kena duplicate the whole hadis yang mana melibatkan 100,000 pengguna lain. Jadi kita hanya perlukan rekod transaksi kita sahaja. Jadi log tu boleh di copy keluar, dia boleh di preserve supaya kalau kita bawa ke court case, court case tak perlu confuse dengan data apa nama tu, doktor, berapa akaun transaksi akaun doktor dan sebagainya, tapi akaun saya sebab case ni melibatkan saya saja. So sama yang macam tu. Jadi antara practical approach selalunya untuk yang ni, antara simple lah. Kalau kita pakai SIEM lagi mudah sebab SIEM semua dia dah cuba, dia dah ambil log, log tu dah preserve, kita boleh export ataupun kita boleh selagi mana retention tu boleh bertahan selama setahun ataupun terpulang kepada retention tu ni. Tapi kalau tak, data-data yang macam kita buat live response dan sebagainya, kita boleh simpan dalam zip, zip encrypt log ni. Contoh saya tunjuk contoh log ni, log ni kita calculate hash, kita masukkan dalam nota berapa SHA, SHA 1 ataupun MD5 dulu ataupun SHA-256. Cumanya dalam dalam siapa yang mahir sikit dalam ni teknikal ni, kita sentuh SHA 1 dan MD5 dua-dua dah collide, maksudnya ada ada isu. Jadi kita tak boleh ambil SHA 1 semata-mata, kita tak boleh ambil MD5 semata-mata, tapi kombinasi antara SHA 1 dan MD5 okey, kombinasi antara SHA 1 dengan SHA-256 dah pun semua okey. Kalau boleh kita ada dua lah sumber rujukan. Size, last modified date pun dah cukup untuk ni, dan kita zip, dan zip tu kita preserve. Inilah log yang kita ada, dan lepas tu duplikasi daripada log ni kita boleh buka, kita boleh baca dan sebagainya. Tapi kita dah ada satu yang kita dah preserve, letak password protected yang orang tak boleh ubah, dan preserve ni. Zip pun dah, dah ni lah. Tak apa akan. Okey, kita ada macam mana doktor? Kita ada lebih kurang dalam ataupun kepada mana-mana yang ingin ke stage terus live dengan apa, dengan Cik Muslim, boleh angkat tangan, nanti TS Amir akan bawa ke stage lah untuk live bersama, untuk tanya secara terus dengan Cik Muslim. Okay, saya rasa kita sentuh juga soalan dulu sementara ni. Kalau ni kita soalan nampak ada, ada satu daripada TS Masrul ni. Cik TS Masrul. Okay, adakah selamat save password di browser? Okay. sebenarnya okay, nak kata kata tak selamat, okay, semua yang dah save dalam komputer, jadi kalau ada orang boleh pecah masuk dan dapat privilege escalation, ada potensi boleh extract lah. Kalau dalam Mac, bukan sekadar save dekat browser, kita ada keychain, keychain di mana ada history ni semua. Dalam window pun ada juga, even termasuk kalau yang simpan dalam dalam password wallet, kalau dah ada keylogger ni semua, attacker berjaya compromise dan privilege escalation, dia dapatlah ada potensi untuk dapat access. Tapi adakah password yang disimpan tu sama ada di browser ataupun saya, yang saya kata tadi keychain dan sebagainya, dalam bentuk plain text biasa? Tak. Sebenarnya kebanyakannya hampir semua aplikasi-aplikasi macam ni semuanya encrypted database. Jadi jadi kalau extract, setakat yang saya aware untuk normal, kita tadi kita tengok chain of attacker tadilah, apa nama tu, threat profiling. Kalau kita berkata yang level atas ni,
yang apa nama tu kita panggil elite hackers lah, hackers yang ada fund daripada negara dan sebagainya. Ada potensi dia orang ada OD, zero day, ada potensi juga dia orang ada kaedah untuk nak bypass security, dan ada juga sebenarnya dari segi proses tu sendiri hijacking pertengahan. Tapi kalau kita kata untuk penyerang ataupun peringkat bawahan ni, dalam triad tadi tu saya lebih rasa insyaAllah selamat lah. Itu pandangan peribadi saya. Kita boleh tarik satu lagi soalan. Okey, kita pergi pada soalan Rizal ni. Daripada Rizal. Okey, software apa yang reliable, affordable untuk sanitize hard disk? Okey, kalau nak sanitize hard disk, dari blank hard disk, maksudnya terus sanitize, saya rasa yang paling simple sekali, sdelete dalam Microsoft pun dah cukup. Ada command line sdelete. Tapi kenapa kita nak guna command line kalau kita ada yang lebih cepat, ada yang boleh buat multi trading dan sebagainya. CCleaner, saya biasa pakai CCleaner. Saya nampak ni sebab salah satu antara benda, especially kalau kita bukan kata blank hard disk, tapi hard disk yang dah pakai, contohnya dalam kita hanya nak delete empty spaces saja. Nak clearkan empty spaces ataupun nak delete ni. Jadi CCleaner dan sebagainya, dia bukan sekadar delete dekat empty spaces, tapi dia delete juga dalam file structure. So kita kena faham, kalau tuan-tuan pakai operating system window, dalam window ni sebenarnya artifact dia bukan sekadar tulis dekat ni, dia tulis juga dalam bentuk database, registry. Registry tu kadang-kadang tu tak ni kan, browsing history. Jadi walaupun kita kata kita clear dah browsing history tu, sebenarnya dia masih jadi file artifact. Yang mana kalau kita wipe ni, tapi kadang-kadang dia dalam bentuk database. Dalam bentuk database ni, line database ni dia takkan wipe dulu, kecuali database tu sendiri di shrinking kan. Ada banyak. Saya rasa CCleaner, saya pun maaf, saya tak update lama dah juga untuk software macam ni, tapi saya masih yakin last saya track, CCleaner pun masih sangat reliable dan affordable lah. Soalan ni rasa ni benda ni bagi saya menarik jugalah. Berkaitan dengan ni soalan daripada Cik Rizman, mungkin yang sambil boleh publish. Ini menarik lah. Kita bercakap sekarang. Blockchain ni dia punya implementation method dia, kita cakap selamat lah. Dekat dengan dia tu membantu kita dalam forensik ni. Siapa terfikir juga soalan ni lah sebenarnya. Kita ada kes-kes, saya refresh lah. Kalau kita sentuh berkenaan dengan siasatan terhadap teknologi blockchain ada. Tapi adakah teknologi blockchain tu sendiri sekarang ada aplikasi yang digunakan untuk membantu digital forensik? Selalunya konsep blockchain ni ialah salah satu, dulu dia kita panggil distributed ledger. Kalau yang untuk cryptocurrency dan sebagainya, distributed ledger. Jadi selalunya kita panggil decentralized technology. Kita pecahkan dan sebagainya. Jadi untuk setakat sekarang ni, saya belum terjumpa lagi lah ada aplikasi yang menggunakan blockchain untuk membantu digital forensik. Tapi ada potensi juga, barangkali ialah distributed password cracking. Tapi dah ada juga yang dah buat macam ni. So saya tak pernah terjumpa lagi lah untuk aplikasi digital forensik menggunakan teknologi blockchain. Tapi siasatan forensik terhadap teknologi blockchain tu sendiri memang ada. Tak senang, tak straightforward. Even kalau saya pernah sentuh, saya boleh sentuh satu satu website nama elliptic.co. elliptic.co ni siapa-siapa yang biasa duk follow ransomware punya payment nak pergi ke mana. Saya dulu start gunakan elliptic.co ni ialah masa WannaCry. Sebab WannaCry tu account dia beberapa je wallet
wallet dia tu, wallet address. Oh. Jadi waktu tu kita tengok berapa ramai yang bayar seluruh dunia. Sebab kata WannaCry ni impact seluruh dunia besar, banyak banyak ni semua, tapi bila kita tengok sebenarnya jumlah yang bayar sedikit je. Tak ramai. Jadi dalam kes sama juga dalam kes apa nama tu tadi, pipeline tadi, Colonial Pipeline tu pun FBI dah start tracking dan ada yang subscribe service ni untuk track dan sebagainya lah. Okay. Okay. Last. Oh, banyak. Last. Kalau banyak tu. Tak terjawab ni. Kita pergi ke mungkin Cik Muhammad. Adakah file yang di, okay Cik Rizal, adakah file yang disimpan dalam cloud seperti Google Drive selamat daripada DSL oleh Google staff? Setakat yang saya ni akan jadi soalan, jadi spekulasi jugalah. So kalau ada yang nak katakan dari segi terminologi ataupun terma dan syarat dia orang ni, memang dia kata tak di access lah. Itu ada tulis legally kata tak di access dan sebagainya. Tapi adakah dia orang tapi dia ada juga clause di mana dia comply untuk beri kepada legal law enforcer. Kalau US nak minta ataupun law enforcer minta dan sebagainya. Jadi tapi adakah kalau soalan ni kalau saya interpret, adakah staff Google boring-boring datang malam, tengoklah saya punya Muslim punya Google Drive dia ada apa kan. InsyaAllah saya yakin organisasi-organisasi macam ni selalunya public listed company dan sebagainya ni dia terdedah dengan audit. Jadi bila audit ni selalunya akan ada log trail dan sebagainya. Saya rasa dia nak menjaga reputasi dia orang juga. So dari segitulah. Tak adalah macam kata contoh saya pekerja telekomunikasi, boring-boring saya pergi tap network orang nak dengar pula Dr. Farizul cakap apa dan sebagainya. Inilah. So saya yakin insyaAllah dari segi apa log ada audit trail dan sebagainya, file-file ni tak diakses sebegitu sahajalah. Ini antara soalan yang famous yang saya dapat semua yang dekat agensi saya lah kan. Untuk ni berkaitan dengan Google Drive. Sebab kita cerita Google Drive ni mudah simpan, boleh buka mana-mana, boleh sharing kan. Soalan yang mampu saya jawab adalah kalau untuk pribadi tak ada masalah, untuk government mungkin dia terikat peraturan agensi lah. Sulit yang data peringkat apa maklumat terperingkat dan lain-lain lah. Jadi siapa yang mampu dah keluar sebelum ni untuk publish kita punya data government ni, first kita kena tahu di mana dia punya cloud tu, di mana, di Malaysia ke, di Singapura ke, di US ke, dan kalau kita nak pergi check kita boleh pergi terus dalam masa dan tidak ada sekatan. Itulah yang kita mampu boleh jawab pun. Dan seterusnya macam Cik Muslim cakap lah, kita tak tahu apabila benda tu yang kita dah kebanyakan Google Drive ni kita dapat free. Betul. Ada yang subscribe tapi ramai tak subscribe sebenarnya kan. Jadi lepas pada tu kita tak tahu. Mungkin ada agensi-agensi tertentu yang minta daripada Google, yang tu kita tak ada jaminan kan. Betul. So, selalunya amalan baik lah, good practice ialah kalau data yang kita rasa kita pun tak nak paranoid. Takkan semua file kita nak encrypt dan sebagainya. Tapi kalau benda yang katakanlah kita buat macam tadilah, kita pakai Google Drive ni, kita upload kipas database. Di mana dalam database kipas tu semua password-password kita simpan dalam tu. Dan kita backup dalam Google Drive semata-mata kalau hilang ke apa, kita masih ada dekat situ. Jadi kita letaklah master password ataupun kita encrypt. Jadi data-data yang perlu kita encrypt lah untuk kita letak dalam ni. Jadi kita amalkan good habit atau supaya ni. Tapi kalau dalam situasi yang biasa, saya rasa tak perlu paranoid semua data, even lagu nak letak dalam tu ke, lagu nak upload dalam ni pun kita encrypt juga kan. Aduhlah. Takut orang tengok lirik boleh kita nyanyi orang dengar kan. Cik Muslim, ada seorang raise hand kat sini. Kita bawa dia ke pentas eh. Boleh. Cik Karun Naim. Oi, alamak. Naim kita.
Cik Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak panjangkanlah, saya pendekkan soalan ni ya, Tuan Muslim. Boleh. Okey, selaku pengawal forensik ya, yeah, yang berpengalaman sepanjang lama dan ni kan. Saya ada dua soalan. Satu on the strategic level, satu on the operational level lah. On the strategic level nak tanya, berkenaan dengan enterprise level, selalunya kita akan since Cik Muslim pun banyak deal kerja dengan MNC dulu kan. So the enterprise selalunya dia adapt a lot of new technology yang usually agak pantas lah, macam contoh all flash server yang pakai NVMe semua tu. So jadi pendapat tuan, apa baseline atau gap dari segi latest teknologi yang team saya forensik kena ada hands on? Adakah memadai dalam masa set 1 year ataupun the best still kena dalam within few month? Itu satu. Okay. Right. Kedua, berkenaan dengan anti-forensik yang disebut oleh tuan tadi, apa pendapat tuan berkenaan teknik anti-forensik trace detection ataupun nama catchy dia, anti-forensik? Adakah cat and mouse game ni gap dia masih besar ataupun team cyber forensik ni dah start catch up with this anti-forensik stuff? Okay. Okay. Alright. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Ush, ni pakar ni tanya saya. Okay, soalan pertama berkenaan dengan cyber forensic readiness lah, kita panggil dalam enterprise forensic readiness ni, apa aspek yang selalunya perlu, berapa cepat kita perlu dan sebagainya. Jadi selalunya jabatan atau unit forensik terpulang kepada appetite daripada management. Tapi kebanyakan multinational company bila dia set up unit forensik, cyber forensik ataupun digital forensik dalam organisasi dia, dia start ada fokus di mana pastikan team keep update, readiness tu cepatlah. Jadi salah satu benda yang perlu selalunya ialah team ni perlu bersama dengan teknologi architecture, planning architecture. Jadi teknologi apa yang akan dibawa masuk dia sebelum dalam IT, kita ada IT planning, ada IT architecture team yang mana dia akan bawa teknologi mana baru dan sebagainya. Jadi forensik akan diminta input juga, bukan sekadar cyber security team akan minta input macam mana nak protect dan sebagainya. Orang forensik akan diminta input apa persediaan ni. Contoh masa 2017, 2016, even earlier 2015, 2016, cloud nak dibawa masuk. Waktu tu bila cloud nak dibawa masuk, AWS, Azure, Google Cloud. Jadi masa tu kita dipanggil untuk terus bincang macam mana persediaan kita. Adakah kita ready? Kalau infrastructure as a service macam mana? Kalau platform as a service macam mana? Ni macam mana? Kalau perlu update SOP, perlu update policy, kita perlu update policy lah. So kita kena tengok again daripada tiga aspek lah. Bukan sekadar readiness dari segi teknologi. Maksudnya kita kena tengok teknologi tu dan apa persediaan daripada forensik, proses ataupun SOP ataupun dokumen kita dah ready, dan yang terakhir sekali technical skill kita dah catch up ke tak. So kalau tak boleh, selalunya kita akan push back balik pada risk appetite ultimately datang daripada management. Management akan kata, okay, kalau you all tak ready, sebab tu tak ready, teknologi tak ada yang ready, SOP, there is no such thing as tak ready lah. SOP kena ready kalau teknologi dah ready lah. Orang pun kena keep up. Dia akan tanya, management akan kata, kalau nak kena pergi training, kalau kena belajar, explore dan sebagainya, kena. Tapi selalunya tool takut yang tak ready lagi kan. Teknologi tu sendiri untuk adopt tak ready. Jadi apa yang berlaku, dia akan tanya bila agak-agak akan ready. Dan selalunya researcher kita akan tengok work around dan sebagainya. So kebanyakannya itulah approach dari segi kita panggil cyber forensic readiness. Soalan kedua tadi berkenaan dengan anti forensik ni. Sebenarnya kalau ayat mudah saya sebenarnya ialah macam ni. Orang forensik ni, kalau dulu terminologi yang selalu saya guna, orang forensik ni ataupun penyiasat ataupun polis atau ni semua, selalunya kita kena tengok privacy orang. So kita akan nak tahu privacy orang baru boleh membantu siasatan kita. Tapi di aspek satu lagi pula, security ialah saya nak elakkan orang tahu data saya ni. Terutama sekali orang yang tak sepatutnya lah.
orang yang sepatutnya saya sendiri saya nak tahulah data saya, tapi orang lain yang tak sepatutnya saya nak elakkan. Jadi adalah macam contohnya anonymity, macam Tor browser dan sebagainya. Teknologi-teknologi ni makin lama untuk tinggalkan kita menjadi anonymous dan sebagainya dan mula bercampah. Jadi adakah cat and mouse game ni teknologi security dan teknologi forensik cepat? Saya setakat ni saya nampak teknologi security lebih cepat. Teknologi forensik ni agak lambat sikit ke belakang. Macam contoh iPhone tadilah, iPhone, Apple atau dia punya device ni untuk nak extract the whole content dah tak boleh. Apple sendiri cuba privacy, bukan setakat privacy dari segi apa nama tu software yang Dr. Parizo cakap tadi, orang tak boleh nak track software satu, tak boleh nak privacy, nak track aplikasi lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya even kalau kita dapat hardware tu pun kita tak boleh kok duplicate daripada sektor zero lah. Macam seolah-olah sektor zero hadis kepada sektor tak akhir, byte-byte tak dapat. So apa berlaku, dia hanya ada user space je boleh access, dan user space pula limited. So teknologi keselamatan lebih cepat berbanding daripada teknologi apa nama tu, siasatan. Itulah kabaran. Itulah cakap, dia macam ni lah Cik Muslim. Teknologi teknologi security tu kebanyakan dia based kepada marketing. Ya, yeah, betul. Sebab keperluan dia ada, keperluan dia tinggi. Yang kebanyakan yang koreksi ni dia di belakang. Yeah. Jarang orang nak dah berlaku baru orang nampak. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak petikaikan juga. Dua-dua ni ada kaitan kebergantungan. Ya, yeah, betul. Setuju. Okey, mungkin kita boleh pergi ke soalan, satu soalan eh. Boleh. Okay, Muslim, ni saya baca kot daripada Cik Zuhilmi daripada Pembenaran Negeri Sembilan tu. Syah Alam. Pembendaraan Syah Alam Negeri. Okey. Okey. Apakah respon awal amalan terbaik sekiranya berlaku kebocoran maklumat sulit? Okey. Respon awal selalunya kita selalunya banyak organisasi kita rely on playbook lah. Incident response ni selalunya kita akan ada playbook. Jadi selalunya kalau untuk kebocoran maklumat, terutama sekali maklumat sulit dan sebagainya, kita punya playbook selalu yang mula-mula sekali terus kita akan pastikan nak contain mana-mana incident response. First process kita contain. Jadi contain adakah kebocoran maklumat ni di peringkat mana? Sambil siasatan tu nak tahu tu juga kita perlu jalankan quick analysis lah, sejauh mana dah insiden ni berlaku, tapi root cause tu kita cuba identify daripada awal lah. Maksudnya maklumat tu di mana, kita cuba protect daripada situ. Ultimately kalau dah ada kebocoran ni, sebab ni kita sentuh pasal respon awal lah, tapi kita juga kena bersedia macam mana kita nak respon dari segi kita panggil damage control. Sebab by hook or by crook, maklumat bila dia dah bocor, dia akan hilang value. So akan ada sampai satu peringkat, data ni dia dah tak jadi maklumat sulit dah kalau dah bocor. So kita akan tengok adakah pengklasifikasi data sulit tu perlu di maintain lagi ataupun macam mana peringkat dia. Seterusnya. Sebelum kita slide lah. Boleh. Adakah terdapat satu garis panduan ataupun standard diguna pakai oleh pengamal server forensik kita dalam menjalankan amalannya, atau adakah kaedahnya adalah satu mengikut case? Okey, selalunya saya ada satu slide ni, tapi yang saya sentuh ialah standard dan reference ni sebenarnya lebih kepada pengujian dan SOP. So kalau boleh project slide yang saya tengah tunjukkan lah, okay.
Nanti saya akan kongsi juga sebenarnya ialah berkenaan dengan kita ada beberapa, salah satu kita panggil NIST, kita ada selalunya standard dah, satu untuk kita develop SOP, cara pengendalian dan pengujian atau apa, sebab kebanyakannya forensik ni kita panggil sebagai unit yang mana dia akan jadi saintis, dia uji dan dia kena ada metodologi. Jadi kita tak boleh kita tak boleh 100% semuanya case by case. Kalau benda ni teknologi ni dah implemented, kalau for mobile kalau macam memory forensik, macam mana kita nak analisa dan sebagainya, kita dah ada kita dah ada metodologi. Terutama sekali kalau dalam aspek yang saya sentuhkan peringkat awal tadi lah, forensik ni yang nak masuk kepada court. Jadi court ni selalunya dia akan tanya adakah kita ikut SOP yang kita dah tulis. Cuma kelonggaran di sini ialah bila SOP tu ditulis untuk organisasi, jadi selalunya court akan tanya proses tu mengikut SOP ke tak. Kalau ikut, then kita dah kata kita dah ada kompetensi, kita dah buat pengujian terhadap setiap tool yang nak digunakan dan sebagainya. Jadi benda ni dah tak menjadi persoalan lah. Jadi ini antara contoh-contoh selalunya yang saya suka ketengahkan lah, ialah dari segi standard dan reference NIST untuk uji hard disk tool yang recover dan sebagainya. Di Malaysia, daripada Cyber Security Malaysia dan beberapa agensi termasuk SIRIM, kita ada penguji bertauliah untuk ISO 17025. Yang mana penguji ni sebenarnya sertifikasi ni untuk uji apa-apa forensik lab kimia di Malaysia, Jabatan Kimia di Malaysia, semua tauliah 17025 ataupun SCLAB lab. Tapi kita di Malaysia, kita ada juga yang digital lab yang memang ditauliahkan 17025, termasuk makmal forensik SKMM. Salah satunya adalah macam Cik Muslim cakap tadi, playbook. Ya. Untuk kita try kat mana startnya, bermula dan apa tindakan kita buat. Itu mungkin salah satu standard dah yang berkaitan dengan fungsi kata kan. Betul. Selalunya yang tu dah full IR, tapi termasuk juga jadi daripada ni bila kita termasuk buat in-depth analisis dan dokumentasi tu, macam mana kita kendalikan daripada awal, kita dah ready sebab kita ada 6 peringkat. Kalau incident response ni termasuk daripada preparation, tool tu dah kena prepare, dah diuji, kaki tangan dah diuji, ada tauliah dan sebagainya, first responder kita macam mana dan sebagainya, baru kita masuk ke peringkat apa, identification of incident dan sebagainya, terus kepada containment, lesson learned. Betul. Okay, soalan yang ni, adakah public cloud lebih selamat infranya, bagaimana layer server, DB, aplikasi itu sendiri? Okay, public cloud ni selamat infra dia, saya masih berpegang kepada selamat tak selamat ni ada ciri-ciri dia lah. Tapi kalau nak kata dari segi privacy, sebenarnya personal cloud lebih secure lah dari segi privacy, termasuk juga on-prem dan sebagainya lebih. Tapi kalau dari segi kita kata cost to technology implementation, maksudnya public cloud ni selalunya dia dah share infra. Jadi dia investment dia tu dia boleh bagi lebih dengan harga yang lebih murah. Berbanding kalau kita nak beli sendiri firewall, nak beli protection dan sebagainya, benda ni private cloud ni harga dia lebih tinggi. Jadi kalau aspek tu selalunya cost yang kita nak katalah. Cost lebih tinggi untuk lebih secure kalau kita personal cloud, tapi public cloud ni lebih murah. Dan kita nampak daripada persepsi bayar murah, maybe dia nampak protection dia banyak. Sebab tapi dia sebenarnya share. Dan bila dia share ni, dia maksudnya dari segi privacy tu kita tak jamin lah. Yalah, mana saya bersetuju dengan Cik Muslim lah. Kalau kita punya infra tu lebih selamat lah.
lebih secure yeah. daripada balik. Itu logiknya sebab kita boleh control dan kita Betul. Tahu apa yang berlaku. Tetapi dari segi, yeah. dari segi perkhidmatan tu, mungkin di cloud tu dia dah ada sediakan. Yeah. Mungkin dia cloud mungkin dia dah bundle dah dalam service tu. Kan? Yeah. Dia punya cost pun dah bundle dalam tu. So, lebih jimat lah. Betul, saya setuju yeah. dengan cepat. Kan? Okay, saya rasa kan tu dah habis. Dah ni lah. Habis last kali just saya nak wrap up. Selalunya untuk macam mana kalau saya rasa ramai kat sini ni. Cuma ultimately just key takeaways yang saya nak highlightkan kat sini untuk nak menjadi seorang cyber forensic hacker yang bagus sebenarnya kita kena keep update dengan teknologi lah. Keep update dengan proses, keep update dengan latest teknologi, keep update dengan tool. Tool makin lama makin banyak dan memudahkan juga. Tapi ultimately something yang kita kena sedar sebenarnya forensic is always about being a scientific. Kita jadi saintis. Jadi kita kena ada metodologi, kita bukan boleh try and error. Boleh try and error tapi mesti ada kita panggil scientific. Macam Dr. Farizul biasa buat apa nama masa buat PhD dulu kan ada kita start buat apa nama kita panggil keluarkan kita punya hipotesis. Dan hipotesis tu kita support dengan finding kita. So sama juga kalau kita pernah tengok CSI, saya suka petik CSI ni sebab dia ni, kalau dia orang nak tunjuk blood splatter, dia nampak blood splatter ni keluar macam ni. So apa yang dia buat, dia cuba scientific, dia akan cuba hayunkan macam ni dulu. Ataupun dia. So sama juga dalam digital ni, kadang-kadang kita jumpa evidence baru. Kita pun google cari, ada tool baru tapi kita tak tahu tool A ke yang buat benda ni, tool B yang buat artifact ni. Jadi kita eksperimen. Bila kita eksperimen tapi kita still be scientific, kita ada hujah kita maybe tool ni yang yang boleh pecah buat SQL injection, tool tu macam ni. Dan tool ni kita uji, kita tengok log, okay log ni tak sama dan log ni yang sama. Tapi setiap finding kita kena record dan kita kena document sebab kita ialah saintis. Yang mana kita juga gunakan benda ni untuk bentangkan dalam finding kita in the future, termasuk terutama sekali bila forensik tersebut perlu stand dekat court ataupun legal proceeding. Itulah key takeaway daripada saya. Jadi Amir nak teruskan dengan soalan. Kasihnya di Muslim dah habis Saya dah habis. Cik Muslim, nak tanya sekarang ni kan dah ke arah 4IR semua kan and then kepada IoT. So bila comes to IoT ni, dia punya device dia tu dia dah massive, lagi banyak daripada artifact yang sedia ada sekarang ni. Kalau artifact sebelum ni banyak kan fabricator dia akan target kepada PC. So dulu kepada PC orang tu yang akan guna serve the internet and serve the information kan. Kalau kata selepas daripada tu dah banyak kepada mobile apps, telefon sendiri kan. Sebab telefon tu dah banyak ke internet sendiri. Sekarang ni dah ke arah IoT. IoT makin banyak lagi device-device tu. Macam mana cabaran je sebagai forensic hacker lah. Ada tak pernah handle kes-kes ni macam tu lah? Ada sikit, tak banyak. Saya nak kata banyak tu sebab IoT punya evolusi lebih banyak. Jadi saya pun tak sempat nak kejar kan. So antara benda yang kita boleh sentuh sekarang yang dah IoT yang quite famous, kalau kalau tuan-tuan biasa follow, kita ada pendakwah teknologi saudara apa nama tu, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa sendiri. Ideal. So apa yang berlaku ialah dia dah buat smart home. Akan jadi IoT juga, smart switches, semua ni. So ada yang meninggalkan lock. Cumanya bergantung kepada selalunya ada few element. Kita kena faham kebanyakan teknologi ni ada yang proses dan storage dia di cloud. Jadi tak ada dah di local sebab dia tak boleh nak simpan banyak storage yang besar. Ada juga sebab storage tu dah murah, jadi dia simpan log, sample of log dekat local storage tapi processing di cloud.
pun ada juga. Jadi di mana selalunya forensic approach untuk IoT ni, kita bermula dengan storage dulu. Kita masih mulakan dengan storage, tapi on the same time kita cuba tengok artifact ada tinggalan dekat mana lagi. Contohnya kalau kalau kita kata termasuk dengan kes sebelum ni, apa, black box kapal terbang MH17 pun sebenarnya itu tak level IoT lah, tapi itu ialah device yang sebenarnya kita panggil special device. Hampir sama dalam teknologi dalam IoT sekarang ni, kita akan menjumpai banyak yang special device macam ni. Apa nama tu, komputer, kereta yang boleh sambung ke internet terus. Sebab IoT ni beza dia ke internet. Itu je, special device, dia ada storage, dia ada special controller dan sebagainya, tapi on the same time dia akan ada boleh sambungan ke internet. Jadi sumber siasatan kita untuk forensik ada dua tempat lah. Satu, ke internet, sejauh mana log dan capaian dia, dan yang kedua, apa storage yang ada. So limited storage, yang local storage, kita selalunya kita akan mula daripada situ dan kita pergi ke capaian cloud untuk pool data dan sebagainya. Bergantung kepada jenis aplikasi, ada yang sebenarnya tak simpan banyak pun, tapi ada yang aplikasi yang simpan sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi kalau investigation tu lebih daripada tempoh jangka masa tu, ultimately kita memang tak ada, cabaran kita ialah kita dah tak ada access untuk log yang sebelum-sebelum tu lah. Dari segi teknologi IoT tu pula, Cik Muslim, macam mana? Dari segi security, device-device IoT. Sebab sekarang ni pun, kalau dulu kalau kita tengok dari segi capaian ni, kebanyakannya dulu dia akan jadi Pico network, Bluetooth cuba ada, jadi apa nama tu, kita panggil slave and master akan keluarkan internet, kita tumpang. Dia jadi ala-ala mini network ataupun wifi ataupun semua ni. Lepas tu kita ada ZigBee dan sebagainya. Ada yang ada, cuma dari segi local banyak kelemahan sebab kita tak boleh nak encrypt. Kalau kita terlalu encrypt ataupun terlalu ketat ni, processing power dia tinggi. Jadi bila processing power tinggi, bateri akan cepat habis, ataupun power consumption pun tinggi juga. Jadi selalunya ini antara dari segi balance between practical implementation dan juga keselamatan lah. Jadi selalunya saya nampak dengan IoT ni, kebanyakannya yang sekarang dia banyak menggunakan terus mobile ke internet. Jadi dia dah tak pakai tadilah Pico network ataupun ZigBee dan sebagainya, tapi dia terus ke internet. Jadi dia akan subscribe, contohnya daripada Celcom, Digi, Maxis dan sebagainya, dia akan cuba subscribe 4G terus, ataupun akan soon 5G terus ke ni. Jadi dari situ, sejauh mana telco ni menyediakan encryption, yang tu saya nampak insyaAllah lebih kuat lah. Sebab dari segi capaian tu, berbanding dengan wifi okey kuat, tapi kalau Bluetooth saya kurang nampak Bluetooth ada encryption. Ataupun ZigBee ataupun sebelum ni, dia kurang sikit lah dari segi tu. Tapi kalau kita cerita balik pasal IoT kan, macam KS Amir beritahu tadi, dari segi security, antara team security atau hackers, bukan team security, hackers kita yang attack adalah, first dia attack adalah CCTV penduduk Israel. Yeah, selain VPN. Itu mesti tanya tadi, setakat mana IoT punya device ni dia punya level security kan? Dia selalunya yang tu, sebab sebab kita kena faham bila IoT ni dia lebih jadi mass usage. Selalunya ramai user tak sempat nak configure additional sebab mass. Kalau kita expect mak ayah kita ataupun pengguna biasa lah nak ubah password dan nak apa ni, dia orang tak. Dia akan jadi default admin ya, default password, admin dan sebagainya. So benda ni ialah yang jadi dia. Tapi feature security dia ada, tapi sikit lah. Tapi nak minta pengguna ni ubah salah satu, macam kita start pakai kereta entertainment kereta pun dah ada ni semua. Dia by default Bluetooth tu on sepanjang masa. Jadi bila masa kita nak tukar pin Bluetooth pun kita tak tukar. Betul. Kita tak boleh nak tukar sebab kita tak ada akses kepada software tu sendiri. Betul. Okay.
Saya serah baliklah kepada Tia Samir dengan Dr. Faizul. Terima kasih banyak-banyak untuk sesi malam ni. Input saya. Terima kasih banyak. Saya tak ada apa-apa nak tu, cuma pesanan kepada apa semua peserta tu tadi, saya ada bagi link dekat announcement tu dalam alert tu, so ada link untuk minta semua isikan maklumat dan juga sedikit maklum balas kepada aktiviti webinar kita pada malam ni. Jadi daripada maklumat tu nanti kita akan createkan e-cert yang kita akan maklumkan kemudian, yang nanti kaedah tata cara untuk download tu nanti kita akan emailkan pada semua yang masukkan maklumat tu. So offer ni hanya sehingga pukul 11.55 malam saja. Oh, hebat tu. Macam-macam Shopee yang sale kan. Jadi masa-masa dia. Jadi minta semua isikan maklumat tu untuk kita apa tu dapatkan maklum balas pada semualah. So terima kasih kepada Cik Muslim Sri dan juga apa tu moderator kita Cik Farizul malam ni. Saya rasa macam kena bawa Cik Farizul ni ke pentas juga ni. Dia banyak benda ni, dia nak kena cerita juga ni. Tapi kalau dengan Cik Muslim ni, kalau nak cerita sampai ke subuh esok tak habis ni. Jadi nak tak nak terpaksa kita tamatkan juga dekat sini malam ni. Jadi sekarang tak tidur semua sekarang. Kalau bulan puasa tak apalah, kita boleh bersahur sekali kan. Okay, jadi di pihak saya tak ada apa dah nak conclude apa. Mungkin daripada moderator sendiri, Cik Farizul, kau ada apa-apa nak conclude kan? Terima kasih kepada Cik Muslim dan Muslim dengan berkongsi maklumat dengan jadi dalam sektor awam ni. Senang untuk dapat ilmu-ilmu macam ni. Mungkin sebab ni kita boleh lagi Cik Amir, Cik Muslim. InsyaAllah. Dia tunjuk skill dia dekat lab tu nanti sekarang semua tenganga ni kan. Tapi nanti kita cuba arrange mungkin ada apa tu bentuk bengkel ke apa ke nanti untuk mereka-mereka yang berminat. Saya nampak sekarang ni ramai yang ada berminat ke arah digital forensic investigator ni. Jadi benda-benda ni yang cerita-cerita dalam, saya dulu belajar dengan Cik Muslim ni masa saya datang kelas dia ni, lepas belajar tu saya jadi macam takut dah nak buka komputer. Saya rasa macam semua benda yang saya buat ni semua orang dah keep track dah. Jadi benda tu dia create awareness lah sebenarnya. Kita tak perasan benda tu akan boleh membawa malapetaka kepada kita sekiranya kita tak berhati-hati lah. So sekali lagi saya mewakili pihak berjasa mengucapkan terima kasih pada Cik Muslim dan juga Cik Farizul sebagai selaku moderator malam ni. Dan insyaAllah kita akan bawakan lagi ke pentas webinar berjasa ni nanti daripada rakan-rakan industri dan juga rakan PTM lain. Dan untuk peringatan kepada semua, next week 10 hari bulan Julai, weekend juga tapi sebelah pagi, kita buat pagi tu sebab kita nak belajar berkebun sikit. Asyik duk cerita pasal apa tu kerja pasal ICT je kan. Kita cari pula ilmu untuk macam mana kita nak buat urban farming. So kita akan belajar daripada orang yang ahli dalam bidang tu. Mungkin masa-masa yang kena PKP, PKPD ni, orang Selangor nak kena PKPD kan. Jadi duduk di rumah mungkin kita boleh fikirkan untuk tanam pokok apa untuk kehidupan kita nanti, untuk makan minum kita nanti, insyaAllah. Saya tunggukan maklumat aktiviti-aktiviti yang seterusnya di dalam Facebook Perjasa. Kita akan sentiasa update di situ. So dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.